bebanku dan menjalani hidupku dengan senyuman. Everybody sing it. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bella Almira yang ternyata mendapatkan golden ticket dari Tedesi langsung ya Tedesi ya. Salah memberikan golden ticket untuk kamu. Alhamdulillah. Keren mirip banget sama Tedesi. Coba lihat deh, mirip ya. Oh. Mirip sama Tedesi, tapi cantik banget. Alhamdulillah. Tadi aku ngelihat Bella itu bawaannya pengen senyum terus ya. Bawaannya mau senyum, mau senyum. Soalnya, kamu ya? Sumringah banget sih. Oke. Okay. Aku senang banget kak ikut acara ini. Oh iya, iya lucunya. Aduh, aku juga senang banget ada di sini. Oke, okay, kita langsung mengundang aja Helga dan Riza boleh bergabung bersama dengan kita. Dan langsung juga kita mohon kesediaan Dewan Juri untuk memberikan komentarnya dari Dewi dulu mungkin ya. Bagaimana komentarnya? Oke, okay, untuk Helga terima kasih atas tarian itu tarian Betawi ya? Yang pertama tarian Lenggang Marus dari Kota Tangerang dan yang kedua dikombin dengan Kembang Topeng dari Jawa Timur. Wow, aku suka. Pokoknya intinya saya sempat bertanya sama Dian dan juga Tedesi sebenarnya apa ya hukumnya untuk kita-kita yang memang ingin menari. Makanya saya selalu apakah nanti akan muncul sebuah besok saya tanyain supaya tidak terjadi kontroversi. Iya, ya. Kepada ustadznya. Tapi maksudnya menurut, program sebelah ya, maaf. Menurut Dian sendiri? Kalau menurut aku sih semua tuh innama a'malu binniyah gitu ya. Niatnya betul. Gitu. Kalau kita niatnya ingin menarik perhatian lawan jenis mungkin itu bakal jadi kontroversi. Tapi kalau misalnya niatnya ingin mempromosikan budaya Indonesia, pengen memperkenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia, pasti itu akan betul. Bermanfaat bagi orang lainnya. Dan yang terpenting mungkin nanti Mbak Dian bisa menciptakan pakaian yang syar'i untuk para penari. Insyaallah. Ya? Tapi saya suka okay. banget. Suka banget. Untuk Riza Fitria. So you did storytelling dan juga melakukan sebuah pernyanyian. A little tip. Because it's English. You're speaking English. Pronunciation is very, 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 very crucial and important. I know it's not your first language. Tapi the effort I give you 10. That's amazing, amazing for effort. Tapi mudah-mudahan berikutnya pasti akan, kita selalu berusaha. Dan saya yakin dalam setiap apapun yang kita lakukan, jangan pernah menyerah dan terus berusaha. I enjoyed it very, very much. Terima kasih. And for Bella. The minute. Langsung mata saya langsung, oh, I think I found my favorite girl. Wow. Mine ya. Wow. Saya nggak tahu yang lain, tapi okay. I think I found my favorite Dewi, girl. Dewi, terima kasih banyak untuk komentarnya. Kasih. Sekarang ini Helga, karena busananya juga luar biasa, kita nanti minta untuk dapat berganti baju dengan busana yang berikutnya. Tapi sebelumnya boleh Helga sendiri aja untuk promosi diri. Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh warga Indonesia, khususnya Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Komunikasi Administrasi Publik, Politik, dan juga dan lainnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jangan lupa dukung Helga Irena Pratiwi dalam program Sanslik Hijab tahun 2015 ini dengan cara SMS, ketik hijab, spasi Helga, kirim ke 93458. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Helga. Silahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Helga. Dan berikutnya untuk Teresi, silahkan memberikan komentar. Oke, saya tips aja buat, supaya singkat ya, buat storytelling Riza ya. Oke, buat Riza. Kalau memang Riza nanti endingnya mau nyanyi,
kayaknya sekalian nyanyinya seolah-olah itu menjadi bagian daripada storytellingnya. Gitu. Entah itu gayanya yang memang agak sedikit lebih ke teater gitu ya, misalnya kayak orang di opera gitu, kayak di operet gitu, jadikan itu menjadi sebuah bagian dari performance. Jangan seolah-olah habis selesai storytelling lalu kemudian kamu nyanyi. Insya Allah kalau misalnya masuk final, jadikan itu sebagai sebuah satu packaging. Itu satu. Yang keduanya kalau buat Bella, I love you so much, that's why I gave you a golden ticket. Love you more. Kalau menyenangkan melihat muka kamu sayang. Dan semoga menjadi inspirasi para remaja Indonesia bahwa menjadi seorang remaja itu tetap bisa nyanyi, menyenangkan walaupun pakai hijab, tetap manis kelihatannya gitu ya. Dan semoga bisa menginspirasi remaja Indonesia untuk juga berhijab di luar sana. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih Kak Desi. Dan untuk doanya sendiri? Iya, dari Mbak Dian. Doa Mbak Dian. Untuk Riza, your public speaking skill is impressive. Keren banget. Kamu pede ngomongnya, nggak kelihatan kayak mikir walaupun itu bahasa Inggris, keren banget. Dan that's what I need sebenarnya buat buat menjadi seorang icon atau inspirasi para muslimah tuh butuh banget yang namanya public speaking dengan bagus, apalagi in English. Tapi satu sayang, itu daleman innernya kalau bisa warna yang lebih terang gitu. Kalau misalnya warna itu kayak warna kulit kelihatannya gitu ya. Jadi mungkin bisa pakai warna terang sehingga ada bedanya dengan warna baju yang luarnya. Itu aja sih. Kalau buat makasih sayang. Kalau untuk Bella Almira, kamu adalah muslimah yang paling cute yang pernah aku temuin. Cute. Pokoknya the cutest ever. Kayak kita sepakat ya. We love you. Alhamdulillah, gitu. Terima kasih Kak Dian. Oke, ada yang mau meminta mereka untuk doa? Harus. Harus dong, biar adil ya. Tapi tadi udah pulang gak apa-apa lah, nanti di belakang buat Helga. Oke, doa mengenakan pakaian untuk Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairi wa khair ma huwalah. Wa a'udhu bika min syarihi wa syari ma huwalah. Dengan artinya, dengan menyebut nama Allah, saya meminta keridhaan-Mu dan juga kebaikan dari pakaian yang saya kenakan. Dan sesungguhnya saya berlindung dari keburukan-keburukan dari pakaian yang saya kenakan. Oke, untuk Bella sayang, doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, Allahumma ftahli. Ya Allah, bukakanlah untukku abwaaba. Jamak dari pintu-pintu rahmatik. Rahmatmu. Rahmatika. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih sayang. Yeah. Terima kasih. Silakan Bella untuk meminta dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke, keluarga di Lampung khususnya dan khususnya Jumping Riser Boarding School Manpat Jakarta. Nah, untuk keluarga besar Manpat Jakarta juga, terima kasih atas dukungan dan vote-nya. Sekarang, untuk mendukung Bella, caranya gampang banget, ketik hijab spasi Bella, B-E-L-L-A, kirim ke 93458. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bella. Ya, terima kasih. Silakan Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman Riza dari seluruh Indonesia. Terutama di UIN Sunan Bonjati Bandung, di MBA ITB, di SMA Al-Masum, dan juga di SMP 30 Bandung. Mohon dukungannya dengan cara ketik hijab spasi Riza, R-I-Z-A, kirim ke 93458. Terima kasih. Terima kasih Riza. Dan berikutnya Riza, pemirsa, silahkan. Dewan juri kita 3D yang luar biasa ini terlihat pusing sekali ya. Karena 15-15-nya bagus bukan? Banget. Pas semuanya bagus. Nih, ribet. Karena itu mereka sekarang nantinya akan segera berunding dan meninggalkan tempat di sini ya. Iya. Dan kita akan segera mengetahui siapakah yang akan menjadi 8 besar finalis Sansil Hijab Han 2015. Temukan jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, kita akan segera.